Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Kemenag hari ini bersama saya Musdalifah. Pemirsa, saat ini sedang berlangsung rapat penyusunan soal asesmen oleh tim penyusun soal asesmen di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang berlangsung di ruang rapat Subakortala dan Kepegawaian. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dalam pelaksanaan asesmen kompetensi jabatan serta memberikan rasa keadilan bagi PNS baik bersifat promosi maupun pemetaan, tim penyusunan soal asesmen Kementerian Agama Provinsi Riau menggelar rapat Senin 15 Januari 2018 di Ruang Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kemenag Riau. Kasubag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kemenag Riau Dr. Andes Haji Afrial Salubis MPD usai rapat mengatakan penyusunan soal asesmen yang akan dikelola menggunakan aplikasi Bank Soal diambil dari setiap unit yang ada di Kanwil Kemenag Provinsi Riau terdiri dari seluruh bidang, pembimas, dan subag tata usaha dengan jumlah soal sebanyak 190. Subbagian Organisasi Tata Laksana Kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau telah melaksanakan penyusunan soal asesmen untuk tahun anggaran 2018, di mana penyusunan soal asesmen ini kita ambil dari setiap unit di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau yang terdiri dari seluruh bidang di Kanwil, kemudian pembimas, dan seluruh subbagian tata usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Terdiri dari 190 soal. Masing-masing soal terdiri dari 5 option. Semuanya berbentuk multiple choice. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada tim yang telah dibentuk oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau untuk dapat menyelesaikan penyusunan soal tersebut tepat pada waktunya, yakni tanggal 19 Januari 2018 pada hari Jumat pukul 14 WIB. Ditambahkan Staf Subag Ortala dan Kepegawaian Deni Jaya Saputra Esos, penyusunan 190 soal asesmen terdiri dari 80 soal materi regulasi, 40 soal wawasan kebangsaan, 20 soal perkantoran, dan 50 soal keagamaan. Rapat pada hari ini untuk penyusunan soal untuk kegiatan pelaksanaan asesmen kompetensi PNS pada tahun 2018 ditujukan untuk menyusun soal sehingga ada kesesuaian antara materi soal dengan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ini. Kemudian soal-soal yang akan disusun ini berjumlah 190 soal, terdiri dari 80 soal tentang regulasi setiap unit kerja, kemudian 40 soal mengenai manajemen perkantoran, kemudian 40 soal tentang wawasan kebangsaan, dan 50 soal tentang agama. Semua soal ini akan dikumpulkan dan disatukan pada subbagian Ortala dan Kepegawaian, dan nanti akan kita kirim pada akhir minggu ini ke Biro Kepegawaian dan akan menjadi sumbangan kita untuk bank soal asesmen yang ada di Biro Kepegawaian. Dan nanti soal ini akan dikumpulkan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, dan Biro Kepegawaian akan turun menjadi bagian dari kegiatan asesmen kita sebagai penjamin mutu dengan membawa soal dari bank soal yang ada di Biro Kepegawaian. Demikian info Kemenag hari ini, saya Musdalifah dan seluruh tim Dinamis TV Kementerian Agama Provinsi Riau melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.